Anak-anak coba siapkan krayon warna orange. Kita membuat seorang anak sedang memegang kembang api. Wah, siapa yang kemarin menyalakan kembang api pas perayaan pergantian tahun? Oh, pasti semua suka ya, semua bagus-bagus ya warnanya ya. Nih kita bikin ya sekarang. Nih, ikutin Pak Eri ya. Semua pasti bisa nih, gampang sekali. Tinggal begini. Orangnya seperti biasa yang sering kita bikin. Hanya kita tambah kembang apinya. Ya. Bajunya bebas ya. Nih, kembang apinya nih, shred. Wah, ini besar nih yang panjang ya. Baru kita kasih warna ya. Ini boleh diteruskan celana atau roknya ya, kalau perempuan ya. Ini telinganya. Nah, kita beri warna sekarang. Warna keren buat apanya? Tangannya sama kepalanya. Pelan-pelan ya, rapi tapi ya. Tidak usah buru-buru. Harus penuh soalnya ya. Kalau gambar harus penuh supaya bagus, supaya rapi. Ini pakai lengan panjang nih. Wah, biasanya bajunya warna apa? Oh iya, bajunya bebas ya. Anak-anak pilih sendiri, boleh warna apa saja. Nih Pak Eri mau warna merah nih. Wah, warna merah ya. Kalau merah dicampur warna apa? Boleh orange kalau laki-laki ya. Kalau anak perempuan ya pakai warna pink ya. Pakai warna pink biar lucu ya. Ini Pak Eri merah sama orange karena Pak Eri laki-laki ya. Wah, boleh laki-laki boleh perempuan. Ini Pak Eri warna orange. Orang tua boleh, orang muda boleh. Terus celananya bebas ya, celana atau roknya bebas. Pilih sendiri, boleh yang lain warnanya bebas. Wah, ini kembang apinya nanti warna apa nih? Api ya, seperti api. Namanya juga kembang api ya. Jadi api. Wah, berarti merah nanti. Merah sama apa ya? Oh, merah sama kuning. Nah, sekarang Pak Eri bikin celananya dulu nih. Celananya warna biru tua. Nanti sama biru, biru muda pastinya ya. Nah, biru tua sama biru muda. Ini celana nih. Boleh hijau tua juga boleh. Hijau tua sama hijau muda. Yuk kita bikin kembang apinya. Nih, warna merah dulu. Pertama begini. Gimana ya? Ada yang tahu? Boleh bulat, ya. Boleh begini nih. Wah, nih. Nah, boleh begini, lancip-lancip begini boleh ya. Nanti sini warna merah. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Wah, ini sudah dinyalakan, sudah di nyalakan ya, pakai korek ya. Merah sama kuning. Nah, ini sudah nyala nih. Harus hati-hati ya. Nih, begini saja nih. Ini percikan kembang apinya ya. Warna kuning. Hati-hati ya, panas ya. Wah, kembang api juga ada yang di ini ya, seperti petasan ya. Di apa, lempar ke atas, jadi meledak di atas dor gitu kan, yang kemarin kita lihat sama-sama ya. Wah, tapi Pak Eri bikin yang biasa dipegang sama anak-anak ya. Oh, sudah selesai gambarnya, gampang sekali kan. Ini kalau kurang panjang tambah lagi. Selanjutnya kita kasih mata ya, boleh pakai krayon atau pensil kaca seperti biasa ya. Wah, ini anak laki-laki boleh, anak perempuan boleh ya. Tapi Pak Eri tadi bikin apa? Anak laki-laki ya. Jadi pakai celana panjang. Rambutnya juga lebih pendek. Nih, wah, kayak upin ipin ini. Ini lihat. Nah, begini ya. Telinganya. Terus
Ini malam-malam ya, jadi pakai baju lengan panjang. Wah, kan dingin ya di luar ya. Nah, begini bajunya. Ini tangannya. Wah, ini Peri bikin yang paling mudah ya, supaya semua anak bisa mengikuti ya. Tapi boleh tambah-tambah sendiri kok gambarnya ya. Boleh dibikin semakin bagus, dibagusin boleh ya. Nah, gampang kan? Tinggal apanya nih? Oh, rambutnya. Hampir lupa nih, rambutnya pakai krayon ya. Biar bagus, biar banyak rambutnya. Wah, ini rambutnya begini nih. Nah, sekarang supaya rame, supaya lebih bagus lagi, boleh sini tambahin. Nih, sini warna merah begini, warna-warni ya. Merah, hijau, kan kembang api bermacam-macam ya warnanya ya. Ini yang dilempar ke atas tuh, yang dilontarkan ke atas ya. Nah, hanya begitu ya. Oh, maaf nih, nggak kelihatan ya. Bentar, boleh tambahin sini. Nah, hanya begini ya. Yang di atas ini hanya begini ya, sama ya. Nih. Ya. Terus yang merah juga nih. Oh, hijau lagi boleh. Atau warna yang lain juga boleh ya. Boleh warna apa saja. Boleh merah, boleh kuning, boleh hijau, boleh ungu, ya. Pink juga boleh ya. Warna-warni. Nih, ya. Ini Pak Erick mundur dikit biar kelihatan yang tadi. Nah, kelihatan sekarang. Oke, nah sekarang boleh rapikan krayonnya, bukunya. Jangan lupa cuci tangan. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.